seorang pelaku pencurian spesialis laptop berhasil diringkus oleh tim Puma dari Satreskrim Polresta Mataram. Pelaku ditangkap di rumahnya, bro. Bahkan pada saat penangkapan, bapak pelaku ngamuk dan marah. Bahkan memukuli anaknya karena kaget bahwa anaknya melakukan pencurian. Selain mengamankan pelaku pencurian tersebut, tim Puma pun mengamankan seorang penadah dengan barang bukti laptop hasil curian. Ini dia liputan. Lagi-lagi gegara kecanduan seorang penjudi mencuri. Kali ini seorang pemuda menggasak laptop tetangganya sendiri. Bukan hanya satu, dua laptop di gondolnya. Kita sudah tahu siapa pelakunya, uang korban juga diduga dia bahwa dicurigai. Jadi kita berangkat sekarang dari kantor ke lokasi dan diduga pelaku ada di rumahnya. Keberadaan pelaku telah didapatkan. Tim bergerak untuk segera menyergap sasaran. Pelaku dipantau berada di rumah orang tuanya di perumahan Geria Praya Asri, Jati Sela, Lombok Barat. Ke lokasi inilah tim Puma melesat. Kiri nih, kita bawa dulu. Lewati pasar seni ke kanan. Lewati pasar seni ke kanan. Di lokasi sebuah rumah disambangi, Hagi, pemuda 25 tahun pelaku pencurian ini didapati. Perbuatannya dia. Nomornya ini juga. Bisa diselesaikan. Nama HP yang ini. Ya. Kamu tunjukkan kalau mau jual ya. Ya. Tunjukin ya. Siapa orangnya? Ada nomor HP-nya, Pak. Di sini. Di HP yang ini tidak dikenal. Tidak ada yang muncul. Maka di HP yang ini nomor HP itu ada di satu. Di sini makanya. Enggak. Enggak ada yang apa yang muncul kalau dia nanya kan itu bisa jadi bapaknya. Jangan. Syok, ibu Hagi hampir tak sadarkan diri. Perempuan ini lemas, lunglai bagai tak percaya dengan yang terjadi. Anaknya jadi pencuri dan bakal dibui. Betul ya. Sementara Hagi diangkut untuk diperiksa lebih lanjut. Diinterogasi di perjalanan, Hagi akui
memang berniat mencuri untuk berjudi. Dan selain kecanduan judi, ia pun pakai narkoba. Kamu jual laptop hasilnya buat apa? Main judi. Main judi. Judi, mau judi apa? Judi bola hadir sama online. Pakai narkoba anak mas? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah udah pake. Pake mungkin. Mengembangkan penangkapan tim Puma memburu diduga penadahnya. Strateginya, dengan memancing sasaran lewat pelaku yang berpura-pura kembali akan jual laptop murah jauh di bawah harga laptop second di pasaran. Berapa kamu jual? 1.800.000. Di mana? Dua-duanya? Satu sama 600 satu. Berarti dua juta. Satu orang yang beli? Nah, satu tempat. Sang suami menyadari, namun sang istri bingung. Ia masih belum menyangka bahwa bisnis suaminya terkait dengan barang curian. Dari pinggir jalan, pasangan suami istri ini dibawa ke rumahnya. Sebab Fajri sebut laptop yang dibelinya, yang ternyata hasil curian masih ada di rumahnya. Rumah digeledah, dua laptop didapati, di antara laptop-laptop second lainnya. Setelah dicek dan dipastikan dibawa sebagai barang bukti. Yaitu tetangga. Ini depan rumahnya. Di mana pada saat dia bermain di rumah tetangganya, dia sempat mempertanyakan kepada tetangganya atau rekannya, kapan sih dia keluar? Nah, kiranya pada saat tetangganya itu keluar, dia mulai melakukan aksinya, yaitu mengambil dua laptop yang sudah kami sebut tadi. Alhasil laptop tersebut digadaikan, nama orang yang tadi kami sebut, Lombok Tengah. Hasil dari pegadaian tersebut digunakan untuk judi, bola adil. Diduga penadah pun dibawa untuk lebih lanjut diperiksa. Agi pun digelandang ke Mapolresta untuk pertanggungjawabkan perbuatannya. Gelap mata menggasak yang bukan miliknya akibat kecanduan judi dan narkoba.